sebelum 1 tahun biasanya katanya jenazahnya belum sempurna ini kan. Jadi kalau dibawa malah jadi ini nanti. Nanti belakangan kita coba juga. Kita sudah komunikasikan itu bahwa keluarga meminta supaya jenazah almarhum dibawa ke sana. Saudara kita nelayan Aceh itu ditangkap oleh Angkatan Laut Myanmar. Kami langsung melakukan langkah-langkah mengirim surat ke pemerintah Myanmar. Karena pemerintah Myanmar ini kita hanya bisa berhubungan dengan satu pintu, hanya lewat Kementerian Luar Negerinya. Kita tidak bisa berhubungan dengan instansi lain. Jadi kita, saya tahu, saya langsung saya hitung, kita kirim surat segera. Dan kemudian, karena waktu itu hari Jumat, Seninnya juga hari libur, saya langsung menyuruh Bu Ita. Bu Ita langsung ke sana. Kita lihat, karena informasinya simpang siur, ada yang meninggal saudara kita satu dari Aceh. Jadi berangkatlah Bu Ita ini ke Ketong tadi yang saya sampaikan. Pada saat itu tidak ada tiket pesawat yang kita dapatkan. Apresiasi alhamdulillah diplomasi yang dilakukan KBRI Myanmar, KBRI kita di Yangon, serta pendekatan yang dilakukan para pihak di kedutaan kita di Yangon, pendekatan kita kepada Duta Besar Myanmar di Jakarta, dan seluruh diplomasi baik itu formal maupun dari bagus.